بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه وبعد Alhamdulillah kita mendapatkan kabar dengan wafatnya seorang yang telah lama melecehkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggambar karikatur-karikatur yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kita mendengarkan wafatnya orang tersebut dalam peristiwa kecelakaan dan terbakar jasadnya alhamdulillah alhamdulillah inna kafainakal mustahziin sungguh kami yang akan mem memelihara dirimu wahai Rasulullah Kami yang akan menjaga dirimu Dari kejahatan orang-orang yang suka mengolok olok dirimu Itu telah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan Allah yang akan menjaga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sejak tahun 2007 Orang ini dijaga oleh pengawal-pengawalnya dan hidup dalam ketakutan hingga akhirnya di tahun 2021 ini Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dengan peristiwa yang sangat menyedihkan dengan peristiwa yang sangat menakutkan tabrakan dan kemudian terbakar jasadnya. Alhamdulillah, inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh, di zaman Rasulullah SAW, telah banyak orang-orang Quraisy yang mencoba mengolok olok Nabi SAW, yang mencoba berbuat jahat kepada Nabi SAW, dan telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan kepada mereka. Uqbah bin Abi Muait dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dikisahkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, siapa yang berani untuk mengambil isi perut unta di pemotongan Bani Fulan, kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika ia sedang sujud. Akhirnya, berdirilah orang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak lama kemudian dia datang membawa kotoran tersebut menunggu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, lalu meletakkan di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi dan di antara kedua pundaknya isi perut dari onta itu kotoran dari onta tersebut. Lalu kemudian mereka melihat hal itu mereka tertawa. Sementara Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang berada yang beriman kepada Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Nabi SAW tetap sujud. Tidak bangun dari sujudnya. Hingga datang putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Datang berjalan dengan perlahan Membersihkan kotoran itu dari atas punggung yang paling mulia Punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujudnya dan beliau berdoa, Allahumma alaika bi Allahumma alaika bi -Quraish. Ya Allah, berilah hukuman kepada orang-orang Quraisy. Berilah hukuman kepada orang-orang Quraisy. Tiga kali Nabi SAW berdoa dengan doa seperti itu sampai-sampai itu membuat orang-orang Quraisy tersebut ketakutan karena mereka berkeyakinan bahwa doa di tempat itu adalah doa yang mustajab. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang-orang yang ada di situ. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Abu Jahal. Berikanlah hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah. Berikanlah hukuman kepada Shaybah bin Rabi'ah Berikanlah hukuman kepada Al-Walid bin Utbah Berikanlah hukuman kepada Umayyah bin Khalaf Berikanlah hukuman kepada Uqbah bin Abi Mu'aid Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi menyebutkan nama yang ketujuh Dan Abdullah bin Mas'ud lupa dengan nama tersebut Abdullah bin Mas'ud mengatakan Demi Allah Saya telah melihat Semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW Menjadi bangkai yang dibuang ke dalam sumur tua tempat pembuangan bangkai di Badar. Pada saat perang Badar, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh kami yang akan memelihara dirimu wahai Rasulullah, yang akan menjaga dirimu dari kejahatan orang-orang yang suka mengolok-ngolokmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Abu Jahal. Diriwatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad memiliki kemuliaan di antara kalian?" Mereka berkata, "Iya." Maka Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Uzza, apabila suatu ketika saya melihat dia, maka saya akan injak pundaknya dan akan saya taburi mukanya dengan debu." hingga suatu ketika Abu Jahal menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Kemudian Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menginjak pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba ia mundur. Abu Jahal mundur sambil mengangkat tangannya karena ketakutan. Maka mereka yang melihat hal tersebut, mereka bertanya, "Ada apa dengan Muhayyabul Hakam?" Dia berkata, saya melihat di depan saya ada parit dari api, kengerian, dan sayap-sayap yang menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya dia mendekati saya, maka malaikat akan memotong-motong badannya pada saat itu. Inna kafina kal Sungguh kami yang akan menjaga wahai Rasulullah, kami yang akan memelihara diri wahai Rasulullah dari kejahatan orang-orang yang suka berbuat jahat, yang suka mengolok ngolok Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam maka alhamdulillah salah satu orang yang sejak lama mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang terbakar walhamdulillahirabbil alamin